Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Proliga 2024 hari ini, putaran kedua pekan ke-6. Beserta update klasemen terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Proliga tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Proliga hari ini putaran kedua pekan ke-6, Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Jakarta Bhayangkara Presisi berhasil menang 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya dengan skor set 25-15, 25-17, dan 25-20. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Bandung Bank BJB Tanda Mata kalah 2-3 dari Jakarta Electric PLN dengan skor set 25-21, 24-26, 25-23, 20-25, dan 14-16. Berikut update klasemen terbaru Proliga tahun 2024. Dari klasemen di sektor putra, di peringkat pertama Lavadi Alobeng dengan koleksi 25 poin, Palembang Sumsel Bubble di peringkat kedua dengan koleksi 21 poin, Jakarta STN Bin di peringkat ketiga dengan koleksi 20 poin, Bhayangkara Presisi di peringkat keempat dengan koleksi 17 poin. Dari klasemen di sektor putri, di peringkat pertama Popsipo Polwan dengan koleksi 25 poin, Jakarta BIN di peringkat kedua dengan koleksi 25 poin, Pertamina Enduro di peringkat ketiga dengan koleksi 18 poin, Jakarta Electric PLN di peringkat keempat dengan koleksi 14 poin. Berikut ini jadwal selanjutnya pertandingan Proliga hari ini putaran kedua pekan ke-6, Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta STN Bin versus Jakarta Lavani Alobeng mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Jadwal pertandingan Proliga putaran kedua pekan ke-6, Minggu tanggal 16 Juni 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Kudus Sukun Badak versus Jakarta Garuda Jaya mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Jakarta Pertamina Enduro versus Jakarta Livin Mandiri mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Palembang Sumsel Bubble versus Jakarta Pertamina Vertamax mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Dari daftar top skor di sektor putri, di peringkat pertama Irina Voronkova dari Popsipo Polwan dengan koleksi 234 poin. Di peringkat kedua, Hana Dapskiba dari BJB Tanda Mata dengan koleksi 229 poin. Di peringkat ketiga, Madison Kingdon dari Popsipo Polwan dengan koleksi 212 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.